ay mamaringsa po niya teman. Siap semuanya untuk para peserta upacara. Di satu kuningan gudeg tahun 2017 siap dimulai. Ayo. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Ada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada kakak pembina, hormat, gerak. Keempat, siap dimulai. Nah, siap kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ya,
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Panitia Perkemahan SMP Negeri 1 Kuningan Gudap 091103 091104 siap dibacakan. Siap laksanakan. Sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013. 2 dan seksi kegiatan pada tanggal 27 Juli 2017. 4 pembagian tugas pokok dan fungsi. Maksud dan tujuan. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Melatih anggota gerakan pramuka agar bersikap mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Meningkatkan rasa kepedulian, tanggung jawab, cinta terhadap dirinya sendiri, sesama teman dan keluarga, serta lingkungan alam. 4. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepramukaan yang diaktualisasikan dalam kehidupan nyata melalui bakti perkemahan sebagai kader penerus cita-cita bangsa. 5. Memperkenalkan potensi objek wisata di Kuningan sehingga anggota pramuka diharapkan dapat ikut serta mempromosikan objek wisata Kuningan
kepada masyarakat di dalam maupun di luar Kuningan. Tema dalam perkemahan ini adalah menggali potensi membentuk peserta didik yang mandiri dan berkarakter. Waktu pelaksanaan perkemahan ini dilaksanakan mulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada tanggal 22 dibuatkan laporan perkemahan Gudep 09103-09104 telah selesai dilaksanakan. Siap. Tahun 2017 yang ditandai penancapan kampak. Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2017-2018. Program ini merupakan program yang perlu dilaksanakan dalam rangka membentuk karakter, membentuk kepribadian, dan memberikan pengalaman hidup mandiri di dunia bebas. Dengan bumi perkemahan, kalian akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kesadaran sendiri. Bapak Kakak titipkan pada kesempatan kali ini, sehubungan dengan cuaca cukup ekstrim, siang hari mungkin cukup panas segala sesuatu halnya, dan tidak boleh ada yang berkeliaran kalau beristirahat di tenda, kecuali kalau kegiatan dibimbing oleh kakak pembina dan para seni. Selalu dalam kondisi fit, maka itu jaga kesehatan dan juga jaga nama baik SMS Kuningan. Kita tetap dalam keadaan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Orang tua kalian mungkin diharapkan juga kalian tidak ditengok mandiri selama 3 hari 2 malam. Inilah titik dari kegiatan bumi perkemahan hari ini. Selanjutnya, atas perundangan panitia, kegiatan bumi perkemahan SMP Negeri 1 Kuningan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 22, 23, 24 Agustus 2017 dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami di sini berkumpul bukan ingin hura-hura, bukan ingin foya-foya, tetapi kami berkumpul di sini ingin melaksanakan satu kegiatan perkemahan dalam membina kemandirian diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kekuatan kepada kami, berilah kesehatan kepada kami, berilah kesabaran kepada kami, agar kami dapat melaksanakan semua kegiatan perkemahan ini dengan lancar dan selamat. Ya Allah, kuatkanlah iman dan ingat kepadamu, dan selalu beribadah kepadamu, melaksanakan perintahmu. Ya Allah, bimbinglah kami semua untuk mencapai ridhomu. Ya Allah yang mutakabbir, kami tiada daya dan upaya kecuali kudroh dan irodahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Wahab, kabulkanlah doa kami yang lemah ini. Hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, hanya kepadamulah kami memohon perlindungan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diminta pertolongan kecuali kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu wabarakatuh. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada kakak pembina, hormat, drak. 3, drak. Upacara. Paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Ada beberapa pengumuman yang harus diperhatikan. Yang pertama untuk WC Putra yang harus dipakai itu tidak boleh memakai WC Putri. Ada khusus masing-masing WC-nya. Yang pertama WC Putra dulu, WC Putri dulu biar ini jelas. WC Putri semuanya memakai WC sebelah selatan, yaitu. Jadi WC yang sebelah selatan itu dipakai oleh WC Putri. Jadi Putra tidak boleh ke WC Putri. Tanu cakep kantin. Jelas ya? Barat di sana. Tuh yang dekat ya, yang di sana tuh. WC Putra
itu adanya di sebelah utara, sebelah Kaler. Masih ada kembali yang jemaat KSS kembali lagi. Setiap upacara, berarti barisnya seperti ini, tidak boleh rombak-rombak. Jadi bagaimana? Dari upacara, langsung aja seperti ini. Ini baris yang saya sesuai dengan. Sekarang kita akan melihat tenda PMR. Kita ada berapa Capa, ada berapa pasien? Aduh, banyak banget, kalah dijejel-jejelin, Pak. Waduh, mana-mana lihat-lihat. Boleh Mimin lihat? Ya, sok lihat. Itu sering data. Wah, 1 2 3. Wah, anak batu dia mah. Gering sugan. Tuh, ini para pasien. Pada tempar semuanya, kada belum pada makan kayaknya nih. Jangan lupa makan, oke? Okay? Enggak, makan mie. Enggak. Oh, tadi makan apa? Mie apa? Sakit apa? Hmm? Ciki. Ah, bajakan ke ibumu. Tapi mau makan gua. Nanti makan ya. Oke, sekarang Mimin stand Saku TV sedang melihat para pasien menengok. Pada pucet-pucet. Oke, tapi udah pada makan belum? Udah pada makan kan? Aduh, wah ente mau sepeda udah haren sama. Bapak aku seksi pengepret air, Pak. Mana? Oh, pengepret air. Mudah-mudahan cepat sembuh, Mimin doakan. Ada yang tempar. Ini Mas Riki. Tampaknya nggak muat nih. Oke, GWS, semuanya GWS. Aku nggak di GWS ya. Kagak. Lu bagian PMR. Ma, yang mana, Modus yang mana? Ini? Oh iya. Gimana tanggapannya? Kita mau pengen ditengok pacarnya. Oh, tanggapannya gimana tanggapannya? Tanggapannya ini sungguh di luar dugaan. Wah. Yang datang 967, yang sakit kurang lebih 900. Wah. Cuman mereka bertahan. Asik. Oke, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, bubar semuanya.